dari jam kita menerima dalam kita dari jam kita untuk menerima kafiat ini dan itu atau menerima bantuan ini bantuan itu. Namun ternyata pada waktunya apa yang dijanjikan tidak dipenuhi, hanya berita bohong. Akibatnya kita kecewa dan semangat kita menjadi cendol atau bohong. Itulah salah satu pengalaman hidup yang pernah kita alami. Masih ada begitu banyak pengalaman, bahkan ratusan, bahkan seribu pengalaman selama tahun kemarin, tahun 2022, 2022. Maka di tahun ini kita diajak untuk lebih bijaksana lagi menjalani hidup dengan semangat baru, agar tidak tertipu dengan kabar bohong yang menimbulkan kekecewaan dan putus asa. Bapak-Ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang sama dikasih dan dicintai Tuhan dan Bunda Maria, hari ini kita memasuki hari pertama tahun baru, tahun 2023. Siapa yang sudah menduga bahwa dia akan sampai masuk pada tahun 2023? Kita hanya kira-kira, kita tidak tahu pasti, kita hanya kira-kira. Di awal tahunnya masih penuh dengan tanda-tanda ini. Apa yang akan kita buat? Apakah kita lebih kita menjadi lebih baik di tahun kemarin? Apakah kita menjadi lebih baik di tahun 2022? Pertanyaan lagi, apakah kita akan melewati tahun ini lagi? Atau kita mengucapkan selamat tinggal kepada sesama yang masih hidup? Dari sesama yang masih hidup, kita mengucapkan selamat tinggal. Kita juga tidak tahu apakah kita akan melewati tahun ini lagi. Berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, sebagai penyebut Kristus, jawaban yang pasti adalah pada hari pertama tahun baru ini kita patut bersyukur. Jawaban yang pasti kita bersyukur, pertama-tama kita bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikannya, karena kita boleh diizinkan untuk menginjakan kaki dan boleh membuka lembaran baru sejarah hidup kita di tahun 2023 ini. Orang bertanya macam tadi, kita juga saya bersyukur karena saya masih hidup dan saya boleh masuk tahun 2023. Yang kedua, kita dituntut untuk melandaskan syukur dan harapan kita untuk melangkah ke depan dan bersandar pada sandar Tuhan. Sebagaimana Bunda Maria yang hari ini kita rayakan sebagai Bunda Allah, Bunda Maria meletakkan kehidupannya dalam kesatuannya dengan Allah dalam diri Yesus Kristus Putranya. Hidup Maria menjadi lebih berarti karena kebersamaan dan kesatuannya dengan Yesus. Hidup Bunda Maria menjadi berarti karena senantiasa bersatu dan bersama Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan. Begitupun kita, semoga pada awal tahun ini kita sungguh mendasarkan hidup kita pada tangan Tuhan dan terus berjalan bersama Yesus dalam sejarah hidup ini. Dan kita perlu percaya bahwa Santa
senantiasa bersatu dan bersama anak. Kita pun harus menyandarkan hidup kita senantiasa bersatu bersama Allah, sebab Sakta Perawan Bunda Maria, Sakta Perawan Maria Bunda Allah, merupakan teman seperjalanan kita. Ketika ia mendengar kabar gembira, semuanya belum jelas, ia tak menerima. Maka kita pun dituntut untuk memasuki tahun baru dengan semangat baru, dengan teladan Sakta Perawan Maria, setia melaksanakan kehendak Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi sesama. Sekali lagi marilah kita bergegas bersama para gembala, melangkahkan kaki untuk melihat terang yang sudah datang di tahun baru ini, dan menceritakan kasih Tuhan kepada sesama, menjadi saksi kasih Tuhan bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama lewat kata, sikap, dan perbuatan kita yang baik dan menyelamatkan. Itulah kabar gembira yang membebaskan dan menyelamatkan diri, menyelamatkan sesama, dan pantas di hadapan Tuhan. Profesi yang selamat memasuki tahun